Terima kasih telah menyaksikan presentasi 4 menit di awal. Presentasi tersebut menggambarkan harga hari ini, hari Minggu 27 Desember 2020, dibandingkan dengan hari Sabtu 26 Desember 2020. Dari presentasi tadi dapat kita lihat bahwa 10% ada kenaikan dari Sabtu kemarin, tapi 30% harganya turun, selebihnya tetap. Jadi di tengah tren menurun dari hari Selasa, Senin kemarin, tanggal 26 ada tren naik, naik sedikit, dan tanggal 27 ada naik dan turunnya. Untuk Sumatera dan Jawa Barat juga begitu, jadi trennya sudah mulai ada kenaikan walau hanya satu kota. Kita lanjut ke area Jawa Tengah. Kita analisa dari hari Senin minggu kemarin sampai hari Minggu hari ini. Hari ini diprediksi masih tetap seperti hari Sabtu kemarin, kecuali untuk Purwokerto. Purwokerto menurun 1.500 dari hari Sabtu kemarin. Tapi overall secara mingguan dari hari Senin sampai hari Minggu terjadi penurunan. Walau penurunan 3 hari terakhir sudah menunjukkan tren landai. Jadi tidak ada dampak hari libur untuk daerah Jawa Tengah ini. Ini permintaan meningkat akibat libur Natal tidak begitu terasa untuk harga di Jawa Tengah. Jadi 3 hari ini flat atau tetap. Kita beranjak ke Jawa Timur bagian barat, bagian Pacitan, Magetan, Madiun, Ponorogo, Kediri, Pare, dan Blitar. Daerah ini merupakan daerah penyumbang terbesar kenaikan 10% untuk area Indonesia, di mana terjadi di Blitar, Pare, Kediri, Magetan dari 2 hari ini. Jadi hari libur ini, hari libur tanggal 25 kemarin, tanggal 26, 27 ini sudah mulai flat. Jadi grafiknya, grafik penurunannya tertahan di 2 hari terakhir ini. Tren menunjukkan harga membaik setelah 4 hari kemarin sempat menembus angka 19.200 untuk Blitar. Minggu ini balik lagi ke 21.000
Demikian juga dengan Pare, Kediri, dan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa di daerah ini terpengaruh oleh hari libur di mana permintaan telur meningkat pada hari tersebut. Kita bahas di Jawa Timur bagian timur, bagian Probolinggo, Jombang, Malang, Surabaya, Jember, Banyuwangi, dan Madura. Kalau dilihat tren secara grafik mingguan, daerah ini flat untuk 4 hari terakhir. Jadi sudah mulai menunjukkan kelandaian. Kita masih belum bisa memprediksi untuk ke depan akan naik, turun, atau tetap seperti ini. Karena hari liburnya masih akan bertambah pada 1 Januari mendatang. Kita nantikan prediksi selanjutnya di channel Sahabat Peternak. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.